Di bapa, bapa Teddy Agama Matea. Emang eh? Lah gua tor cene tor sedikit gambaran. Paling one comong tau ga? Ite agu pasangan agu. Tuh emak, one pintu masuk. One pintu masuk. Nah gitu, tiba-tiba mengkapa. Nah, cupu maya mama saksi itu pengantin wanita, tean comong pengantin pria. Jadi tidak boleh berpasangan. Adik berdua. Jadi no ketika kesusahan, cupu maya tean comong. Ite kan. Itu posisi tiba tamu. Saran saya, ai masa COVID kok, ai mabrut kan sudah dilarang. Sebenarnya acara malam, saya sudah lapor kemarin di gugus tugas saya masih ada satu acara malam. Tapi mereka sudah terjadwalkan sebelum keputusan bupati. Kayak gitu. Jadi menghindari takut ada sidak dari gugus tugas kecamatan atau mesin tone kita colime. Paling tean comong isi bapak, eme gotong karong kan lite dengan sendirinya itu Pak. Jadi pun di tetian somong tiba, nenggo kau tiba. Nenggo kau. Bapak, nenggo kau tiba. Hand sanitizer kita berjalan ya, kakek? Hand sanitizer di luar. Kalau mau yang tetap. Pintu masuk, pintu masuk. Cik, pas apa? Pintu masuk, pintu masuk. Iya, kakak, kakak, gitu. Jadi itu mengenai posisi berdiri. Saya anggap itu sudah. Bapak mama mereka berdiri kurang lebih jam bisa apa yang itu sekarang? Jam 7 ya. Sekarang sebenarnya sudah di pintu kemah sebenarnya terima tamu undangan. Jadi kurang lebih sampai jam 8 tong. Itu titik set. Terburuk mungkin waktu dalam kita buruk tinggal lambain jam 8 buka saya mundur sedikit terburuk setengah 9 dengan ceng lemek tun kan karena jam 9 kita harus makan ya jam 8 mulai gelang tong berarti setengah 9 karena setengah jam saja cari inti jadi ngaji kalau tong jam 8 sudah penuh kemah nah, saya omong andaikan kemah sudah penuh jadi puung tong tombo kaku bolo ga ngong tenggo oh itu ga aba-aba bapak mama persiapan ngongrolo panggung. Jadi bolo comong tong itu tetap pasangan, tinggal balik arah kan. Bapak mama saksi, bapak saksi kanan, mama saksi kiri. Lu gitu Pak kalau musim. Gowe paling musim comong guys waktu mama cemai. Jadi jalan ke panggung itu, jalan ke panggung. Nekarawe mama tong, walaupun usia tua harus romantis kok ini. Soi lah pencomong. Sanggul lime, ngepul lime, ah nego ya kakak pak, kakak berdua kasih cerita. Baik, bosor, tekan tombol lah masih usia ya. Nih gitu tahu rumus, maksud tak tunggu. Puncak entong prosesi anak soto nereha, jadi setidaknya pengusia bapak mama tong situasi nih gitu. Maram memenai kau entong gak ngepul gue, maram cakap tenggok nama. Nih gitu, eh, ibu pe, kan santun pak, yoga. Jadi sekarang saya omong jalan itu ke depan bagaimana? Jadi urutannya, begitu saya omong di depan, bapak mama mereka langsung bersiap-siap untuk prosesi. Posisi-prosesinya, begitu saya omong, mundur di belakang gapuranya teman-teman dekor. Kakak Sinta, bukan mai bapak. Eme lontok, eme bonek. Tapi begitu mulai, di luar. Jadi pasangan sudah mulai berdiri berbaris sesuai dengan itu dari urutannya. Bapak saksi, boy, anak rona. Begitu tunggu saya ababa, eta ketul kakak bapak mama saksi sebentar patokannya di saya omong untuk maju ke depan. Jadi saya ada kata-kata untuk mengarahkan kapan bapak mama mereka jalan. Begitu jalan ini saya omong jalan, jalan agak jarak. Jadi bapak mama saksi urutan pun itu jarak kecukupan kurang lebih 1-2 meter. Isi bapak paling mesti comong dong gak isi bapak bagi mama. Nah lako co cai oro lako yang ribet bapak mama saksi sekarang masuk ke sisi. Tara ribet bapak ga, karena ite cai lo tukar posisi. Andaikan ho panggung, jadi cai lo di titik tong harus bagian kanan titik lontot. Imam agak kiri. Itu tara ngontong. Begitu cai lo panggung, bapak mama saksi naik ke atasnya penggal jalan. Jangan lagi sanggul ketika kursi sampai di depan, kursi paling terakhir. Ite lewat kanan ke keramas. Ite lewat kiri, tapi saya lo langsung silang kole, siksa. Kami posisi kanan titik, ite kami posisi kiri. Itu kau tata ribet, bapak mama saksi. Tapi kami cua pertama lak itu. Eh, itu kok, kalau sama itu. Nah gitu. Bapak mama kreatif yang membantu. Lak itu, lak itu. Hanya tinggal marah, lak cema. Gitu kok, lak kok gandeng, cahaya lo. Kami selama ini, apa? Lak kok gandeng, kita lima. Oh, yuk. Briefing dulu, saya briefing mereka. Jadi sampai di depan itu penggal. Penggal sampai di depan lagi silang. Bapak cari kanan, mama cari kiri. Begitu. Emang saya bapak gak? Boleh saya bapak? Bapak, mungkin kita tite langsung di bagian posisi hodite. Di bagian le comong tite tong. Ayo panggung le. Di bagian kiri, kita gak di bagian kanan. Itu sudah. Jadi saya bolo, nanti arahan dari saya kapan harus duduk dan berdiri lagi.
baru menyusul pengantin wanita. Singkat cerita karena saya minta lemah. Saya langsung ke suami karena agak beda baik. Itu di sebelah kanan sebentar. Ini saya anggap di atas panggung posisi. Agak beda sebentar saya cara suap supaya jangan terlalu lama. Jadi suam tong ga? Sebentar baru ini. Kita langsung ke suap saja. Kita langsung menghadap Papa Mama. Kakak langsung menghadap Mama. Saya anggap kakak masih ingat itu. Tetap saya briefing lagi sebentar. Tuh gelang padole si Papa Mama. Saya ingat ga? Anu, siap dua piring masing-masing 5 kue. Jangan pakai plastik. Jangan pakai plastik, oke? Pakai tisu saja. Nah, kenapa saya minta berdua berdiri? Jangan lalu-lalang di atas panggung. Itu standby bantu kakak Fidel. Itu standby bantu kakak Susane. Lalu, suap tumpung nih bapak. Jangan sampai kasih sisa ke mama nih. Nanti berdua, suap bapak kembalikan. Suap mama kembalikan. Suap bapak mama saksi. Itu makanya saya butuh dua ini mereka tadi. Itu karena kerja nu berdua. Siap kue ga gereng le. Sedangkan saya bapak mama ga. Mau padole saya briefing pengantin. Oke. Ya Bapak, ya. Padole saya bapak mama ga aku briefing. Jalan sama-sama diiring oleh kakak men. Jangan sampai begitu mulai ini iring di apa keyboard itu langsung jalan. Tidak ada ininya sebentar. Tidak ada. Itu saya mulai menyanyi baru. Menyanyi bila perlu bait sekian kata-kata sekian itu baru jalan. Oke. Saya butuh kerjasamanya. Sepanjang jalan ingat saya hello untuk tamu undangan. Tatap mereka. Nah, saya omong sampai di depan. Cek ke kakak video sekali. Cek ke video sekali. Nah, sampai di depan itu penggal jalan. Sampai kursi paling terakhir itu ambil bunga dari Nuh. Anggap sudah sampai di kursi paling terakhir paling depan. Itu semuanya di belakang. Pakai tangan kanan saya. Nah, semuanya di belakang pakai tangan kanan. Tangan kanan. Ya. Sampai di depan. Coba Nuh ambil. Anggap ini jalan. Pelan sepelan mungkin. Kalau ini tidak perlu tenang ya, karena sudah lumayan. Ya. Sampai di depan, anggap susah sampai di depan. Nan ambil, kakak Fidel ambil. Sembunyi di belakang. Jalan penggal, ayo, jalan penggal. Itu naik melalui panggung kanan, itu naik melalui panggung kiri. Naik, sudah di atas panggung nih, anggap. Balik badan. Di sini jangan langsung jalan. Tatap pasangan masing-masing. Tatap pasangan masing-masing. Dan jalan sepelan mungkin. Saya anggap ini sudah jalan, coba. Pelan, cari titik tengah. Gelang balik kakak Fidel. Gelang balik kakak Fidel. Tatap ya, baku tatap ya, baku tatap. Jalan, coba jalan pelan. Lebih pelan lagi. Lagi. Cari titik tengahnya panggung ya. Nah, langsung ke seremonial pemberian bunga. Coba. Cie. Nek kepala tak cetak. Kepala cetak. Agak layak saya. Kenapa? Itu harus bersama di sini. Dengan sama. Dengan sama. Dengan sama. Anu terima. Anu dia terima dulu baru itu bangun. Beda apa? Pertemuan harus romantis. Ke tengah lagi. Buru waktu saya, cepat. Ah, saya punya lagu yang terakhir. Berutut. Right, kasih bunga dulu. Terima, baru bangun, kecup keningnya nu. Pas mau setelah kecup keningnya nu ini tidak kakak keran saja lagunya. Karena langsung ke dance. Oke, okay. Ini langsung kita langsung lempar ke kursinya kakak. Okay. Sudah lempar, asik. Langsung kita putar lagi kakak. Oke. Kita bedol lima ya. Kita bersama. Ikut saya. Di sini, di darah kiri, kanan di sebelah itu. Pas. Nah dasarnya sebentar. Karena Fidel yang saya bilang itu sarah jarum jam. Kita lewat potong putar. Karena kena gaun kalau nunya yang lewat sini. Iya. Kita mutar lewat sini. Sarah jarum jam. Beda kompak, jatuh kiri duluan. Pulang. Bak kiri atau runa bak kanan ini baik. 3 2 1. 1 2 3. Nah, itu baru kompak. Asyik tegak. Ya, maksudnya begini, kakak indah. Indah, jangan jalan begini terus. Bagaimana saya padahal tapi tetap putar atau bagaimana? Ya, mutar jalan. Tapi mutar jalan. Hanya tidak kompak. Itu baru jatuh ini, itu sudah balik lagi. Kompaknya bagaimana dasar? Gelang. 1 2 3 jatuh. Nah, gitu deh. Seperti ini. Lagi terus. Saya mau cari posisi itu sudah di kanan. Lagi. Sudah? Oke. Ini kalau ini sebentar kakak, itu pelan-pelan hentikan lagunya. Anggap lagu sudah berhenti. Lepas tangan. Balik menghadap tamu undangan. Sanggul tangannya Nana.
beri penghormatan 321. Gitu kan lekot sama tamu nangan sudah. Sudah. Potong kue, saya lihat kuenya di sebelah kiri. Maka ke sana, ayo. Langsung potong. Kuenya tadi di sebelah kiri. Kiri, kiri, saya sucek. Kiri, potong galon. Lekala, 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 itu terang kok apa nih tolong lihat cara potong begini kakak Sita siapkan pisau yang ambil ya pisau saya siap sudah pisau lalu aturan potong begini nih kenapa boleh main di kakak susah nih no beberapa main di tengah video ah itu cukup pegang jasnya kakak karena lu main tinggi jadi itu yang bermain leluasa untuk potong potong sepelan mungkin agak tinggi kuenya coba 3 2 1 pelan celak terus pelan pokoknya jangan pasir. Terlalu yang pokoknya lepas. Secepat mungkin lepas pisaunya balik badan tinggal itu bertahan di sini karena langsung suap minang aman beneran pokoknya main terlambat endonya tidak tidur sabale karena langsung menghadap ke mama minang aman itunya langsung menghadap ke sana sudah dilanjutkan dengan suap yang tadi nias buah sudah tak singkatnya hadirin yang saya muliakan. Malam ini saya Vincent Ramli atas nama kedua pengantin Fitul dan Susan mengucapkan selamat malam dan selamat datang di resepsi pernikahan Fitul dan Susan. Untuk emas sekalian, teman-teman yang hadirin sekalian yang saya muliakan, menyemarang di suasana kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk memberikan tepuk tangan paling spesial untuk kedua sekalian yang saya muliakan. Dalam banyak momen pernikahan saya selalu mengatakan bahwa pernikahan akhir-akhir ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19, adalah sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluangnya bahwa kedua pengantin masih bisa menerima sakramen pernikahan kudus, dan itu sudah berlangsung di gereja Paroki Santa Maria dianggap ke surga Rejeng pada pukul 15 petang tadi. Untuk rahmat sukacita ini, boleh tepuk tangan yang kedua di kedua pengantin. Kenapa saya katakan ini rahmat sukacita bapak-bapak? Karena ada begitu banyak pasangan Katolik walaupun sudah bersatu secara adat belum dimeteraikan melalui pernikahan kudus di gereja. Kemudian tantangannya saya berpikir bapak-bapak tahu. Tetapi saya perlu informasikan juga malam hari ini luar biasa karena di rutin sejak tanggal 2 itu malam terakhir resepsi wedding pernikahan. Begitu saya dipanggil kapan hari oleh Biro Humas, kenapa menyelenggarakan acara di Rejeng malam hari, saya bilang tanya pengantinnya. Dan ternyata pengantin sudah merencanakan pernikahan ini jauh sebelum Bapak Bupati menandatangani keputusan untuk tidak boleh diselenggarakan pada malam hari. Tetapi bagi saya, bagi kedua pengantin, tetap menghargai dan mengikuti protokol kesehatan. Bapak Mama, saya tahu ini tidak sedang menjaga jarak. Dengan hormat, Mdek Mas IKI, Kabula Muda, kalau boleh untuk tidak memposting di media sosial untuk hajatan sukacita kita pada malam hari ini. Bapak Mama, tamu undangan sekalian yang saya muliakan. Begitu pengantin bertemu saya di Ruteng, mereka bercerita banyak satu kata simpul untuk mereka. Mereka memaknai pernikahan. Dan keduanya ternyata lebih menyepakati bahwa pernikahan itu bukan untuk menyamai perbedaan, tetapi bagi kedua pengantin
pernikahan itu adalah keikhlasan untuk menerima perbedaan. Tepuk tangan lebih spesial lagi untuk ketiga kalinya. Bapak Mama tamu undangan sekalian yang saya muliakan, izinkan saya untuk menginformasikan kurang lebih 30 menit saja kita berulang melangsungkan resepsi pernikahan ini. Selanjutnya santap malam bersama dilanjutkan dengan goyang riang tentu dikawal oleh panitia dan gugus tugas kecamatan. Saya tidak tahu hadir tidak pada malam hari ini. Baik Bapak Mama, kita beri tepuk tangan ini dia. Bapak Mama saksi kita pada malam hari ini disusul oleh orang tua dari pengantin pria dan yang paling belakang orang tua dari pengantin wanita. Saya menyapa Bapak Mama saksi kita pada malam hari ini ada Bapak Damas dan Mama Sisi. Yang paling depan disusul oleh orang tua dari pengantin pria kita ada Bapak Teddy dan Mama Tia. Dan yang tidak kalah romantis paling akhir Bapak Domi dan Mama Alik. Kita pernah tepuk tangan yang spesial sekali lagi. Selamat datang, terima kasih sudah menunjukkan gol pelaminan untuk orang-orang saksi dan orang tua dari kedua pengantin. Selanjutnya Bapak Mama Bernan, saya silakan untuk duduk sebentar. Oh, tadi sekali. Bapak Mama, kenapa saya katakan ini sosok spesial? Saya selalu memposting di media sosial bahwa pernikahan itu bukan pekerjaan paling gampang menyatukan kedua pengantin, tetapi yang paling berat adalah menyatukan kedua keluarga besar yang diwakilkan oleh kedua orang tua dari kedua pengantin. Akhirnya kita akan saksikan kedua pengantin dalam pantun kemesraan menunjukkan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu. Satu dalam suka dan duka, satu dalam pikiran dan tindakan, dan lebih dari itu satu dalam cinta. Karena itu mengulangi kata sang pengkhotbah di gereja yang dipersatukan Allah, janganlah fidel dan susah ceraikan. Tepuk tangan paling spesial. Ini dia ratu dan raja kita pada malam hari ini menuju panggung pelaminan. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya ajak bapak-bapak semua untuk bangkit berdiri sebentar menatap ratu dan raja kita di pintu utama.
kepada kamu. Baik, kakak berdua lebih mesra lagi. Silakan diambil pisaunya. Kamu lain gue bisa lelah, langkah sepeda naik pribadi. Bisa tangkap kompor, kompor di komen. Baik, lebih mesra dan lebih minta lagi kakak video dan kakak susah. Ingin saya katakan sebelum kalian berdua lakukan itu, saya mengulangi yang disampaikan pengkhotbah, kalian bukan lagi dua melainkan satu. Tunjukkan satu itu di depan kami semua yang hadir. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, dan tiga. Tepuk tangan lebih spesial lagi untuk kedua pengantin kita pada malam ini. Lagu apa aku berpikir kan? Baik, kedua pengantin saya ajak untuk menghadap orang tua omong-omongan masing-masing. Untuk kepentingan ini dengan hormat adik saya berdua, nanti kami duduk di depan. Mohon yang tertutup pakai masker. Baik, sambil menunggu untuk kakak Fida. Silakan menghadap sang bapak terlebih dahulu untuk kakak Susan dan kakak Fidel. Sebelum Anda memberikan itu, kak Susan dan kak Fidel, itu adalah sosok lelaki dan adalah sosok ayah membesarkan kalian berdua. Silakan diberikan. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, dan tiga. Bukan dulu untuk biasa. Selanjutnya ke sang mama. Bapak Teddy, mencol kaki tepuk itu ya. Teddy, bok sapa manisnya tenos. Selanjutnya ke sang mama. Sebelum kakak berdua berikan, ingin saya katakan mereka 9 bulan 10 hari menarung bertarung nyawa, melahirkan hingga kini kalian dibesarkan. Berikan penghormatan itu. Satu, dua, dan tiga. Tepuk tangan dulu untuk Mama Uwik dan Mama Ria. Selanjutnya ke Bapak Mama Saksi. Baik, Fidel, Susan, tidak perlu datang ke Kaulo, tidak perlu juga datang ke Lintang sini. Apabila ada kerikil tajam yang menghadang perjalanan kalian berdua, datanglah ke Bapak Damas dan Mama Sisi. Mereka sudah sah secara hukum gereja sebagai saksi persiaran cinta kalian berdua. Tunjukkan penghormatan itu. Satu, dua, dan tiga. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Damas dan Mama Sisi. Untuk Bapak Mama berenang, saya silakan untuk duduk sebentar. Kedua pengantin saya ajak untuk ke tengah. Kalian akan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan dalam persiapan nanti. Satu, lebih besar lagi. Dua, tiga. Tepuk tangan dulu untuk kedua pengantin. Sekali lagi yang saya katakan, pernikahan kalian berdua ini bukan mau menyamai perbedaan kalian, tetapi ikhlas menerima perbedaan itu. Satu, dua, dan tepuk tangan dari spesial untuk berdua. Oke, baik, kedua pengantin saya ajak untuk berdiri sebentar. Bapak Mama tamu undangan untuk yang baru saja tiba, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang. Tentu mohon maaf karena acara saya sudah mulai terlebih dahulu. Bapak Mama, saya tahu kebanyakan dari kita mengenal sosok kedua pengantin, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang profil kedua pengantin. Saya mulai dari pengantin pria terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Fidelis Agung Esfil. Dia disapa Fidel. Kak Susan, pasti disapanya. Pegang mic-nya.
Paling masih ada aku untuk ikan anak itu juga. Itu sudah. Iya, pas. Pas gitu ya. Barangkali ada sapaan khusus. Saya kasih tahu lagi viral TikTok Manggarai itu kan gratis di sapa kado. Si Vester di versi di sapa sih, kan kita ada di situ. Nama Sus di sapa Dam. Kayak ada sapaan khusus barangkali untuk Kak Cidel. Iya. Sapaan khususnya Indek. Kita pun sebutkan dengan penting. Apa maksudnya? Kenapa saya katakan ada maksudnya? Langgengnya hubungan pernikahan, salah satu hal yang paling sederhana adalah sapaan romantis seperti ini. Kita kunci Indek. Oke. Indek ini putra keempat dari Bapak Tadeus Tagu dan Mama Dorothea Anus. Untuk Bapak Tini dan Mama Tia, saya ajak untuk berdiri sebentar. Bisa ikutin Bapak Mama deh. Ya, tepuk tangan dulu untuk pasangan paling spesial dalam hidupnya. Saya tidak tahu. No, menurut itu, Nana ini ikut mukanya siapa dari Bapak Mama di sebelah? Dua-duanya diambil. Dua-duanya diambil. Singkat jodohnya seimbang. Iya. Karena kalau saya siapa anak ikut mukanya saya belum berjodoh rende. Mantu juga begitu. Oke, kita kunci kakak Fidelis Agung. Beliau ini berprofesi sebagai seorang tenaga pengajar, seorang guru, dan dia bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Saya menyebutnya di sini SMK Bintang Timur Ruteng. Tepuk tangan untuk profesi kakak Fidelis. Bapak guru ya? Soalnya kalau saya juga bapak guru, tapi sesekali kalau buat salah guru bapak, itu biasa. Kita guru kembali lagi dengan risikonya begitu. Sepintas saya lihat Esfil ini eksparter, ini, eno? Iya. Oke. Biasanya romantis kalau bekas biara itu ya begitu sudah. Teman saya katanya sudah kau kekal dia, kau kekul. Sama seperti saya. Oke, baik kita kunci dulu untuk pengantin pria. Pengantin wanita kita pada malam hari ini beliau bernama lengkap Susana Susanti Jelita. SPD putri kedua dari Bapak Dominikus Hamu dan Mama Elizabeth Limur. Untuk Bapak Domi dan Mama Eli, saya ajak untuk bangkit berdiri sebentar dan tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Ikut mukanya Mama. Beres jodoh itu Bapak Domi, tidak pernah protes itu. Silakan duduk kembali untuk Bapak Mama, Bapak Domi dan Mama Eli. Baik, kakak Susan ini dipanggil Susan, Palas. Iya. Ada sapaan khusus barangkali? Ada. Nah, kami tunggu itu balasannya. Apa kira? Sapaan khususnya Ucang. Ucang. Okay. Indek sama Ucang, eh? Oke. Okay. Kita kunci samping mau memisahkan sapaan itu kalau boleh dihidupkan dalam suasana apapun itu. Kakak Susan ini berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik juga, cuman agak beda tingkatannya dengan Kak Fidel. Kak Susan sebagai seorang pendidik di sebuah lembaga, saya menyebutnya di sini pendidikan anak usia dini Santa Maria Penolong Abadi. Tepuk tangan dulu untuk profesi ini. Sama ya guru ya? Oke. Bedanya anu gurunya di bawah, kakaknya dengan status guru sekolah menengah di atas. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Satunya penolong abadi, satunya sebagai bintang dari ufuk timur, luar biasa. Opa Mama, itu profil dari kedua pengantin. Untuk mengetahui mereka berdua lebih jauh, silakan perkenalan dalam beberapa momen berikutnya di hari-hari mendatang. Opa Mama, tamu undangan sekali yang saya muliakan. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Bapak Louis mewakili kedua keluarga besar untuk memberikan sambutan dan untuk kedua pengantin. Saya silakan untuk duduk sebentar kepada Bapak. Di sana dipanggil Fidel, di sini Fidel. Kami orang lelah, mungkin karena saya juga orang lelah. Jadi V, jadi B. Macam saya Kohinsu, Lafu Fara, Levi Fulu Fau, itu kompleks. Bapak Mama tamu undangan sekalian yang saya muliakan. Selanjutnya kita santap malam bersama, untuk itu dengan hormat. Pak Alfons, mungkin kita dalam doa santap malam bersama. Kan, selanjutnya kepada pengantin, silakan ajak Bapak Mama, Bapak Mama saksi dan semua yang hadir untuk menuju meja hidangan. Namun sebelumnya, dengan hormat ASKE yang ada di luar,
saya izinkan untuk masuk kita ke panggung. Saya silakan saja langsung duduk, supaya acaranya tidak terganggu, boleh langsung duduk. Sebentar baru saya izinkan untuk bersalaman dengan pengantin Bobo Mama. Mohon teman-teman panitia bantu dulu. Dengan hormat, dengan pengganti saya ajak untuk